Halo guys, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Nah, untuk Last Fortress kali ini kita akan bahas salah satu komentar dari teman kita nih. Jadi udah gue screenshot. Di sini kita bisa melihat untuk Bang Hero dari Mahaputra ya. Bang Hero untuk counter mino temen Avenger alam liar dan pemantau apa aja ketika berhadapan. Nah, untuk berhadapan sendiri kalian bisa untuk mulai dari awal sebetulnya. Jadi di bagian sini kita bisa untuk play dulu, klik ke bagian battle, habis itu ke bagian eksplorasi. Saat pertama kali di eksplorasi ini kalian bisa kan nantang nih. Di Viren beda-beda kalau kalian udah full complete, di mana kalian bisa untuk melihat. Di sini kalian bisa mengetahui bahwa faksi itu sangat penting ya. Jadi kalau 5-5-nya aktif, maka kalian akan mendapatkan 20% untuk totalitas semuanya. Namun kalau tidak bisa, kalian bisa untuk pilih sekutu yang kalian pilih yang kalian sukai. Yang kedua yaitu adalah di bagian tahan hero ini. Jadi untuk pilihannya di bagian sini, kalian ada tanda seru nih, kalian klik aja entar tanda serunya, dan di sini ada untuk perlawanan faksi yang akan menyebabkan 20% damage tambahan. Seperti halnya yaitu Avenger, dia adalah counternya mino temen. Kalau Putra Alam Liar counternya Avenger, pemantau counternya adalah Putra Alam Liar, dan mino temen counternya adalah pemantau. Ini rotasinya seperti ini, dimana kalau kalian mau melawan Avenger kalian menggunakan mino temen auto nambah damage 20%. Kalau kalian mino temen musuhnya pemantau nambah 20%. Nah, kalau Putra Alam Liar kalian menggunakan Avenger nih. Jadi seperti rotasi ini kalian hafalin, maka kalian akan lebih mudah untuk saat strategi, mau eksplorasi maupun ekspedisi ataupun melawan hero punyanya orang lain. Seperti halnya kita mengetahui bahwa arena ya, arena pun kita bisa untuk lawan setiap harinya walaupun berbeda CP sedikit lah. Seumpama kita bisa melihat di bagian sini, oke, 676, di sini gua ada 641. Kita bisa klik serang, dimana musuh mereka itu adalah mino temen 3, pemantaunya ada 2. Di sini ada mino temennya ada 4 dan Putra Alam Liar 1. Kalau Putra Alam Liarnya ini, di sini kita bisa lihat pemantau itu adalah Putra Alam Liar counternya. Jadi dia harus terselamatkan, ataupun kita bisa untuk ganti dan gunakan ya kurang lebihnya sama Putra Alam Liar, namun levelnya setara ya. Kalau bisa di sini levelnya 75, ada yang 100 untuk Kelly sendiri. Jadi kita akan pilih di bagian sini dan kita akan coba untuk battlefieldnya. Serangannya pun akan berbeda banget. Di sini gua kali 2 karena musuh juga sama yaitu mino temen, dengan dia mempunyai Kobayakawa dan gua mempunyai Benson. Kalau Benson kan ultimate-nya area. Nah, Fujiwara itu juga sama. Fujiwara apa Kobayakawa sih? Gue lupa. Ning mulai Kelly menyerang. Oke, Benson masih hidup ya kondisinya. Oh, kalah. Oh, masih bisa menyerang tuh. Nah, itu mulai damage 5 kali lipat baru musuhnya juga. Padahal terpalnya jauh banget kan. Namun nggak masalah karena faksi gua ada 4 yang aktif 15% lah. Lalu di bagian sini kita bisa mengetahui bahwa Benson tewas terlebih dahulu dan si Kin Ogawa masih kondisi OP, masih hidup karena dia posisinya ada di tengah mungkin ya. Dan musuhnya itu lagi fokus nyerang Rebecca dan juga Benson. Nah, inilah yang membuat dimana DPS gua utama yaitu Putra Alam Liarnya tetap masih hidup untuk melawan si Kelly doang. Nah, oke. Dan juga tank mereka itu mau kondisi level 75. Mungkin jadi seperti itu. Walaupun terpaut ya 670.000 dengan 641.000 CP yang gua punya. Lalu di bagian sini juga kalian bisa untuk ekspedisi. Jadi ekspedisi di sini kan ada pilihan pastinya ya, pojokan nih. Jadi kalian bisa untuk pilihin mino temen
atau kalian versi di bagian sini, kalian lawan Battlefield semuanya sesuai rencana dengan pokok buat kalian sendiri. Oke. Jadi mungkin segitu aja di sini, gua mau battle juga guys. Faksi ya, gameplay doang di sini kan udah komplit. Lalu di sini gua mau menyerang punyanya musuh DID. Gua langsung datang ke areanya pada mencar-mencar kemarin karena OUO lagi diserang. Kan ini Anran nih. Dulu kan gua pernah di tempatnya dia. Sekarang dia berubah menjadi namanya OUO. Gua teleportasi. Dia adalah Ali juga. Di sini kita lawan. Anjing gua bengak-bengok, guys. Oke. Kita lawan. Satunya di sini ada pas apaan nih, nggak tahu. Gua majalah. Oke. Jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini. Nggak mungkin gue gameplay-in aja ya, guys. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye-bye. Wow, battle nice. Wow, dapat Yan Xian. Wow, dapat Pak Jimmy juga. Mantul. Udah 210 kali 10. Oke, satu harian. Tambah 270 menit lah yang gue punya. Asik sih battle mulai lihat. Ada 1 2 3, ada 1 2 3, ada 1 2. Duh, kok hilang? Mana tadi? IID. Wow, teleportasi dia. Oke lah. Ini ada Lola. Di sini ada DID juga. Fortress-nya siapa ini? Hoish. Issue you. 227 nggak punya aliansi. Oh, nggak bakalan gue serang karena temen juga nap yang ada di bagian ini. Jadi ya nggak apa-apa. Oke.